Mega Sinergi, mitra pembangunan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sahabat Mega Sinergi? Semoga kita senantiasa sehat, panjang umur, dan juga murah rezeki ya. Oke, yang bagi teman-teman yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena suatu saat nanti teman-teman insya Allah pasti akan membutuhkan jasa dari Mega Sinergi. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mega Sinergi melayani Kabupaten Kebumen dan Purworejo. Oke, yang sama-sama kita saksikan di depan layar kaca kita ini adalah sebuah partisi dan juga pintu kaca sliding dari bahan aluminium dan kaca. Untuk lokasi sendiri, kebetulan kami setting di kediaman dari Bapak Sudarsono yang berlokasi di sekitar kantor pos Seruwang, Kabupaten Kebumen. Untuk speknya sendiri, beliau memilih untuk penggunaan frame warna coklat dengan tebal 4 inci menggunakan kaca bening dengan tebal 5 mm. Adapun tujuan dari pembuatan partisi dan juga pintu sliding ini agar penghuni rumah itu bisa melihat langsung ke taman ya, dan juga ada akses ataupun bisa masuk langsung ke taman tersebut. Manfaat lain selain itu, ruangan juga menjadi terang ya, jadi ada penerangan alami dari matahari langsung ya, sehingga otomatis akan menghemat penggunaan listrik dan juga dengan penerangan alami tersebut juga lebih sehat. Untuk sirkulasi udara juga sangat bagus sekali jika pintu sliding tersebut kita buka ya, jadi ada akses udara, memperbaiki sirkulasi udara sehingga banyak sekali udara yang akan bisa masuk ke dalam ruangan. Akan terasa sangat segar sekali. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin dibuatkan partisi serupa, bisa segera menghubungi kontak dari Mega Sinergi di bawah ini. Kami akan melayani Anda dengan istimewa. Untuk pengalaman kerja, saat ini kami sedang menuju ke 1000 proyek, jadi insya Allah kami sudah sangat berpengalaman di bidang ini ya. Kemungkinan itu pengantar yang bisa kami sampaikan. Sukses selalu, sehat selalu untuk kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.